menemukan benda ajaib ini. Semoga ramuan kali ini berhasil. Ramuan penemuan baruku. Supaya aku jadi cantik lagi seperti dulu. Ratu Bidadari, ini ramuan teh anti sakitnya. Silahkan diminum. Terima kasih, Yoti. Mari minum bersama, Ratu. Yoti, kenapa kamu tertawa? Tak lama lagi, wajahmu akan jadi peyot, Ratu. Kamu meracuni teh ini. Kenapa? Selama ini, kamu adalah bidadari tercantik di negeri ini. Makanya kamu terpilih jadi ratu. Tapi tak lama lagi, akulah yang jadi peri tercantik. Rakyat negeri dongeng pasti akan memilih aku sebagai penggantimu. Jahat sekali kamu, Yoti. Kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Sebentar lagi, akulah yang akan berkuasa di istana ini. Di negeri... Di istana ini. Di negeri... Di negeri... In... Tidak mungkin aku salah memberikan cangkir. Jangan-jangan... Tadi itu... Ada yang menukar isi cangkir teh kamu. Itu namanya senjata makan tuan, Yoti. Oki, Nirmala, ada apa ini sebenarnya? Wajahku, bibiku kenapa jadi peot begini? Sebul. Akan kubalas kalian semua. Nah, ramuanku sudah jadi. Sekarang tinggal aku coba. Nah, sebentar lagi aku pasti jadi cantik. Mungkin sebentar lagi ya baru berubah. Kenapa wajahku belum berubah? Sial! Tidak berubah juga. Ramuanku gagal lagi. Gagal lagi. Sebel. Apa kamu datang ke sini? Aku kebetulan saja lewat, sepupuku. Jangan marah terus, Pipiot.
Nanti wajahmu semakin terlihat seram. Menyebalkan. Kamu harusnya bantu aku. Jangan mengejek begitu. Siapa ingin jadi tampan, jadi tampan. Siapa ingin jadi cantik, jadi cantik. Siapa itu yang bernyanyi? Sepertinya itu suara kurcaci. Siapa ingin jadi tampan, jadi tampan. Siapa ingin jadi cantik. Hahaha, oki, kamu memang hebat. Bisa menemukan patung katak ajaib di sarang burung bower. Untung Oki gambar petanya juga di buku ini. Aku tinggal ikuti deh. Kalau patung katak biru itu sudah aku temukan, aku tinggal minta agar jadi kurcaci tampan dan gagah seperti pangeran. Hahaha. Siapa ingin jadi tampan, jadi tampan. Siapa ingin jadi cantik, jadi cantik. Patung katak biru ajaib. Aku baru mendengar ada barang ajaib seperti itu. Ternyata ada juga benda ajaib yang bisa bikin jadi cantik. Aku harus ikuti kurcaci itu. Sirap pipi tidak usah aku ajak. Aku sih sudah cantik. Tapi ingin juga jadi lebih cantik lagi. Loh, Bibiot kemana? Si Bibiot, ternyata dia mau memburu patung katak biru juga. Pergi diam-diam. Pasti dia takut kalau aku merebut patung katak biru itu. Hahaha, hore, banyak yang jatuh. Lumayan, makan buah sambil menunggu si Felip datang. Kalau Felip pintar baca peta, pasti bisa sampai ke sarang burung bower, alias burung namdur itu. Mainan katak biru punya aku, sudah aku letakkan di sarang itu, menunggu diambil Felip. Untung burung bowlernya tidak ada, jadi tidak merasa terganggu. Nah, beres. Makan rambutan sambil menunggu Felip. Asik-asik, sarang burung bowernya sudah dekat. Wah, si Felip sudah sampai. Tak lama lagi aku akan jadi kurcaci paling gagah di negeri dongeng. Felip sudah berasa jadi ganteng. Maaf ya, aku kerjai. Habis kamu baca buku aku tanpa izin sih. Sekarang aku tunggu di sini saja. Setelah dari sarang burung bower, Felip kan lewat di sini lagi. Baru deh aku tertawakan. Felip tertipu. Itu kan patung katak mainan aku, bukan patung katak biru ajaib. Itu kan cuma cerita karangan aku. Oki, kamu keterlaluan. Kamu usil sekali sih. Jadi ini boneka bohongan ya? Iya, bohongan. Felip pasti kesal dan marah sekali. Astaga, patung katak biru ini ada betulan ternyata. Aku tidak sangka Oki menemukan benda ajaib ini. Felip kok belum balik ya? Harusnya dia udah berhasil menemukan patung katak itu. Aku harus dapat duluan patung katak biru ajaib itu. Jangan sampai jatuh ke tangan Rapipi. Pokoknya
Patung itu harus jadi milik aku. Astaga, kenapa Pipiot juga jadi tahu soal patung katak biru ajaib itu? Kalau sampai Pipiot mengira patung itu ajaib betulan, bisa gawat. Bercandaan aku bisa jadi bencana kalau begini. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.